Mari kita andaikan bahwa dalam satu ruangan terdapat 1000 orang, 450 laki-laki dan 550 perempuan. Fakta ini menunjukkan rasio jenis kelamin atau RJK sebesar 81/8. Hasil dari penghitungan 450 dibagi 550 kemudian dikali 100. Bila RJK di bawah 100, itu berarti lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Sebaliknya, bila RJK di atas 100, lebih banyak laki-laki. Data RJK berguna bagi pembangunan berwawasan gender. Bila penduduk suatu daerah kebanyakan perempuan, pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai dan mencukupi bagi mereka. Demikian pula sebaliknya. Bila data RJK dihitung berdasar kelompok umur, kita bisa menemukan pola perubahan penduduk, misalnya akibat migrasi atau perpindahan orang. Bisa jadi, di satu daerah, kelompok perempuan usia produktif menurun akibat mereka berbondong-bondong bekerja sebagai TKW di luar negeri. Bisa juga, para lelakilah yang pergi ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan. Besarnya jumlah penduduk di suatu wilayah dipengaruhi tiga hal: angka kelahiran, angka kematian, serta migrasi. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata pertambahan atau pengurangan warga secara tahunan di antara dua sensus penduduk. Dengan mengetahui laju pertumbuhan penduduk, kita bisa memprediksi jumlah warga di masa depan. Ini penting dalam merencanakan pembangunan sehingga sesuai dengan tantangan di masa mendatang. Jangan sampai kita membangun fasilitas berlebih di daerah yang jumlah penduduknya justru cenderung berkurang. Selain konsep rasio jenis kelamin, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, ada pula konsep kepadatan penduduk. Ia menggambarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas seluruh daratan pada suatu wilayah administrasi. Di Indonesia, Jakarta adalah wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi. Konsep lain yang penting dan sering digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan adalah pendapatan per kapita. Alat ukur ini menunjukkan pendapatan penduduk secara rata-rata. Cara menghitungnya, pendapatan negara secara keseluruhan dibagi dengan jumlah penduduk. Menggunakan konsep pendapatan per kapita, kita mendapat gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat. Nah, itu semua tadi adalah gambaran manfaat dari data dan statistik kependudukan. Dengan menggunakan data serta statistik, kita bisa lebih memahami sesuatu secara lebih terukur dan akurat. Bukan hanya soal penduduk atau demografi, tetapi juga soal ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Data dan statistik merupakan salah satu penopang penting ilmu pengetahuan. Dan tentunya, saat belajar dan memperdalam ilmu, termasuk ketika melakukan penelitian serta menyelesaikan skripsi dan tugas akhir, mahasiswa dan pelajar sangat membutuhkan data. Salah satu lembaga pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data adalah Badan Pusat Statistik atau BPS.